Berita baiknya, majoriti orang akan boleh sembuh tanpa perlu berjumpa dengan doktor. Dan kita boleh memainkan peranan untuk mengurangkan beban kaki tangan kesihatan yang sudah sedia keletihan. COVID-19 tiada rawatan khusus dan kemungkinan penyembuhan kendiri boleh dibuat dari rumah. Terutama bagi orang muda yang tiada penyakit. Tetapi warga emas atau mereka yang mempunyai penyakit perlu berhubung dengan doktor segera jika disyaki terkena COVID-19. Kebanyakan kes kematian COVID-19 adalah bagi yang berumur 80 tahun ke atas. Sistem imun adalah sistem pertahanan kita untuk melawan penyakit. Ia umpama bala tentera yang melawan musuh penyakit. Oleh itu, ia sangat penting untuk menguatkan sistem imunisasi kita. Antara nutrien yang boleh kuatkan sistem imunisasi adalah vitamin D, vitamin A, vitamin C, zinc dan probiotik. Vitamin D akan bagi amaran pada badan bila terkena jangkitan. Makanan kaya dengan vitamin D adalah ikan, telur, susu dan cahaya matahari. Vitamin A dan C mempunyai fungsi yang sama, iaitu melawan jangkitan apabila sudah dijangkiti. Vitamin C harus diambil dari pemakanan. Ini kerana badan kita tidak menghasilkan dan tidak menyimpan vitamin C. Ia boleh didapati dari apa saja buah dan sayur berwarna seperti oren, kiwi dan brokoli. Zinc akan menguatkan fungsi sel-sel sistem imunisasi. Zinc boleh didapati di dalam cendawan dan sayur bayam. Probiotik juga penting untuk menguatkan sistem imunisasi. Probiotik boleh didapati di dalam yogurt, tempe, kimchi dan miso. Tidur yang mencukupi juga sangat penting. Semasa kita tidur, badan kita aktif memperbaiki badan termasuk sistem imunisasi. Hanya satu malam tidur tak cukup boleh mengurangkan sel imunisasi sebanyak 70%. Kesimpulannya, untuk melawan wabak COVID-19, duduk di rumah, elakkan keluar, amalkan social distancing, jarakkan diri kita sekurangnya 1 meter dari orang lain. Selalu bersihkan tangan dengan sabun atau sanitizer dan selalu mandi. Makan banyak sayur dan buah. Minum air banyak. Selalu gunakan kunyit, halia dan bawang putih dalam masakan. Dapatkan cahaya matahari dan dapatkan tidur yang secukupnya. Semua ini boleh menghindar terkena jangkitan COVID-19 dan jika dijangkiti sekalipun, ia akan mempercepatkan penyembuhan. Kami di Institut Kesihatan Alami mendoakan anda sekeluarga dijauhi dari wabak ini dan dipermudahkan segala urusan.